Kita ke informasi lainnya, pemirsa, peranan investor dalam pertumbuhan bisnis di Indonesia sangatlah penting. Selain sebagai rekanan untuk memajukan suatu perusahaan, investor juga mampu meningkatkan angka perekonomian nasional. Dalam setiap negara sangat diperlukan adanya pembangunan nasional yang mencakup peningkatan perekonomian. Indonesia sangat membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan nasional yang merata dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju dan berkembang di seluruh dunia. Kehadiran investor di Indonesia memegang peranan penting untuk meningkatkan angka perekonomian nasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia merupakan sebuah negara yang menjanjikan geliat investasi yang mampu bersaing dengan negara-negara lain karena banyaknya potensi sumber daya alam. Potensi luar biasa yang dimiliki Indonesia sehingga bisa menjadi tempat yang aman dan tepat untuk berinvestasi di Asia disampaikan oleh Chairman dan CEO MNC Group Haritanu Sudibyo kepada para investor saat menghadiri acara MNC and UBS Gala Dinner 2017 di Hotel Grand Hyatt di kawasan Jakarta Pusat Senin kemarin. Jadi ini kan para fund manager lagi datang ke Indonesia, banyak, ada 100 lebih, ada conference. Jadi kita host mereka supaya paling tidak mereka bisa tahu dalam perspektif yang kita sampaikan juga nanti bahwa investasi di Indonesia itu menguntungkan. Ya, bahwa Indonesia ini salah satu tempat tujuan investasi yang terbaik di Asia dengan pertumbuhan ekonomi kita yang relatif juga tinggi. Ya, sehingga ini akan baik buat Indonesia juga kalau mereka meningkatkan investasinya ke sini. MNC Group juga mengapresiasi peran investor dalam memajukan perekonomian nasional. Malam apresiasi kepada beberapa investor kita yang ya ada yang kebanyakan sudah memang pemegang saham di MNC, ada yang belum gitu. Tapi ini bagian dari dinner appreciation dinner kepada para investor. Dan kami mengadakan acara ini bekerja sama dengan UBS. Investasi yang tepat diharapkan dapat mendorong pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat luas karena adanya kolaborasi yang saling menguntungkan antara investor asing dengan kalangan pebisnis di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.